Bakal menjengah usia 40 tahun Mash ini, pelakon jelita Nora Danish dilihat masih kekal anggun dan memiliki personaliti menarik. Malah kecantikan yang dimiliki ibu kepada dua anak itu turut menyaksikan Nora masih menerima tawaran sebagai watak utama. Terbaru, Nora baru selesai menjalani penggambaran telefilm Survival 486 yang bakal ditayangkan di Astro Citra pada 22 Januari ini. Saya membawa watak Syuhada, seorang gadis yang tersesat dalam hutan. Saya akui watak ini memberikan banyak cabaran dalam kerjaya lakonan saya. Saya kena masuk hutan, terperangkap dalam lubang dan bergelut dengan ular. Watak ini juga menjadi penyebab saya kini aktif melakukan aktiviti lasak seperti hiking. InsyaAllah, jika tiada aral melintang, bersempena sambutan hari lahir ke-40 yang akan disambut Mac ini, saya sudah merancang untuk mendaki Gunung Kinabalu. Semoga apa yang saya rancangkan menjadi kenyataan, katanya. Hampir 18 tahun beliau aktif sebagai pelakon, Nora antara pelakon yang sentiasa menjadi rebutan dan meraih perhatian ramai. Ditanya tidakkah dia terfikir untuk memperlahankan penggunaan media sosial, selepas pertambahan usianya, Nora menganggap media sosial adalah platform yang digemari sejak waktu zaman mudanya lagi. Walaupun saya bakal menjengah usia 40 tahun, tapi mungkin jiwa saya masih muda. Dari dulu lagi, saya memang suka ambil gambar dan bersiap, kemudian kongsikannya di media sosial.